ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan telah sempurnalah firman Tuhan engkau dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tafsir nomor 901A. Menurut riwayat, tatkala Mekah jatuh dan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah yang pada masa itu penuh dengan berhala-berhala, beliau memukuli berhala-berhala satu demi satu dengan tongkat beliau seraya membacakan kata-kata nubuatan ini. Sempurnalah firman Tuhan engkau dengan benar dan adil. Dengan demikian beliau mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa dengan jatuhnya Mekah, perkataan Tuhan sungguh-sungguh telah menjadi sempurna. Tafsir nomor 902. Kabar-kabar gaib dari Allah subhanahu wa ta'ala atau jalan dan cara hukum ilahi bekerja membantu para nabi. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudillunaka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang mereka ikuti tidak lain hanyalah prasangka dan mereka tidak lain hanya berbohong. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan engkau adalah Dia yang Maha Mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan Dia Maha Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir nomor 903. Dalam perkara keimanan, bukanlah mayoritas maupun minoritas yang dapat diterima sebagai hakim atas apa yang benar atau salah. Hanya Allah lah hakim yang tidak bisa salah. Dia memberi keputusannya dengan menunjukkan tanda-tanda dari langit dan membantu golongan yang mengikuti jalan kebenaran. Fakulu mim zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah apa yang telah disebutkan nama Allah atasnya jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Tafsir nomor 904. Ayat-ayat di surah kedua ayat 173 dan surah ke-23 ayat 52
menunjukkan bahwa memakan makanan yang baik dan bersih mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkah laku manusia. Maka orang-orang beriman diperintahkan dalam ayat ini memakan makanan yang bersih guna menguatkan keimanan mereka dan membersihkan hati mereka dari kekotoran. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Dan mengapa kamu tidak mau memakan apa yang nama Allah telah disebutkan atasnya? Padahal sungguh Dia telah menjelaskan bagimu apa yang telah Dia haramkan bagimu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sesungguhnya kebanyakan orang yang menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Wazaru zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kamu memakan apa yang nama Allah tidak disebutkan atasnya, karena sesungguhnya itu suatu kedurhakaan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu, dan jika kamu mengikuti mereka, kamu pasti menjadi musyrik. Tafsir nomor 905. Ayat itu menerangkan alasan dilarangnya memakan bangkai binatang-binatang atau memakan daging yang tidak disembelih secara sepatutnya, tanpa mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala menimbulkan dampak pengudusan terhadap hati orang. Dengan demikian, meniadakan pengaruh kekerasan yang mungkin ditimbulkan oleh kebiasaan membunuh binatang itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa.